Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bikin tempe orek cabe hijau ya. Bawang merah, bawang putih, cabe hijau 21 biji. Saya kasih jahe biar tambah sedap. Sekarang saya goreng tempenya dulu. Ya, tempenya digoreng sampai kuning cantik, baru kita angkat, baru kita gosong bumbunya. Bumbunya sudah saya rajam, rambang merah, bawang putih, cabai hijau, ada sedikit 3 biji cabai merahnya ya, jahe, kecap bango, ada sedikit merica. Kita gosong bawang merah, bawang putih biar wangi, baru masukkan cabai ya. Belum matang ya, kecapnya belum saya pasang barusan sedikit tapi rasanya kurang. Nih, kita tambah kecapnya ya, kecap andalan saya, kecap mana. Biar tambah mantep. Ini bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai hijau dan cabai merah sedikit. Ini cabainya fresh karena ngambil di pohon tadi ya. Mantap, yang super mantap. Sudah matang korek tempe cabe hijau mantap tuh. Alhamdulillah sudah jadi korek tempe cabe hijau mantap.